Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, buka videonya, buka videonya. Oke, siapa tadi yang belum masuk? Yang masuk dulu, siapa tadi yang belum masuk? Hana, Pak. Bentar, Hana. Pak. Dulu siapa Hana? Siapa Sarsa, sesi Zintra? Iya, bentar. Ini siapa? Ini siapa? Maaf, Pak. Dulu nih siapa yang duluan? Terima kasih. Kakaknya dulu aja. Siapa? Siapa dulu? Zintra atau Sebila? Atau Hana? Zintra dulu aja. Oke, silakan, silakan. Ini yang Novianti itu siapa? Saya, Pak. Novianti. Oh, kamu Novianti. Ini nama lagi, nama Zintra. Nama saya, Zintra. Pak. Novani Zintra saya, Pak. Oh iya, oke. Silakan kamu Novianti dulu, silakan. Iya, Pak. Jadi kemarin saya sudah revisi hasil itu hasil dari Bapak. Kalau kamu revisi, kamu tampilkan aja, revisinya. Kamu kirim email saya ya? Saya kirim lewat WA, Pak. Oh, itu kirim email ya, email. Ini email saya, kirim email. Itu kalau kamu apa sharing. Kamu share aja. Bentar, Pak. Kamu sebelum sempat baca tuh. Apa? Saya, Pak, dosen pembimbingnya Bu Etika, Pak. Bu Etika ya. Iya, Pak. Kemarin sampai di mana ya? Kamu ke Selasih Mas ya? Saya suruh ubah apa? Aku yang Bapak suruh ubah cuman di bagian penelitian terdahulu itu dihapus tujuan penelitiannya sama daftar pustakanya dibenerin. Udah kamu itu coba lihat di share aja di sini. Baik, coba, Pak, di sini. Bentar. Yeah. Mana sih? Ini, Pak. Ya, coba begini apa ini di ya ini ya udah. Iya, Pak. Jadi kemarin ada salah satu tabel tujuan penelitian. Oh ya, oke. Dihapus. Ya udah. Terus apa lagi? Sama ini, Pak. Maaf, bentar, Pak. Sama dirapiin daftar pustakanya, Pak. Karena okay, kemarin. Terus. Ada space gitu. Iya, terus? Ini, Pak, aku rapiin. Iya, udah. Terus apa lagi? Udah, Pak, itu aja, Pak. Oke. Nanti saya saya setuju aja nanti gimana yang terapi gimana caranya? Kamu minta tantangan saya ke itu ke BAK ya, bilang saya udah setuju ini. Saya chat Badian gitu ya, Pak. Apa? Ikan ada chat. Kan ada itu berita acara ujian Sempro, berita acara ujian Sempro kan ada perubahan kan kamu tulis itu kan? Iya. Nah, nanti saya tantangannya minta si sama Mbak Dian. Tanda tangannya ya, Pak? Iya, minta sama Mbak Dian. Baik, Pak. Saya nggak bisa tanda tangan di sini, saya nggak tahu cara gimana tanda tangannya. Iya, Pak. Tentu. Nanti saya chat Mbak Dian, Pak. Bagian ya. Akademik. Cuman dia terus kamu tunjukin anu saya sudah oke okay, ya. Oh iya, Pak. Mana sebentar saya itu apa? Nanti saya bilang ke Badiannya Bapak udah oke lewat. Terus kamu tunjukin WA saya tulis di WA yang terus. Tulis WA saya udah setuju itu terus mana nih? Novianti. Saya kirim lagi gitu ke Bapak revisi. Bukan, nanti WA saja tunjukin WA saja. Oh iya. Ya, ini saya tulis nih, Wei Novianti. Iya, iya, Pak. Baik, Pak. Sebentar. Bentar dulu, saya tulis. Cari nama kamu, Novia apa? Novani, Pak. Novani. Iya, Pak. Novani. Oke, saya setuju.
Saya setuju. Perubahan-perubahan itu ya, perubahan ujian sidang akhir ya? Iya, sidang, Pak. Ujian sidang. Ya, minta dengan saya sama Mbak Dian ya. Iya, Pak. Mbak Dian. Nah, itu ya. Udah, kamu itu juga nih, ya. Baik, Pak. Makasih banyak, Pak. Iya. Udah. Ya selamat ya. Besok kamu siap untuk wisuda lah. Wisuda nggak tahu nanti bulan November apakah online atau gimana? Kayak online wisudanya. Oh online ya Pak? Jangan online lagi sudah. Kalau masih COVID masih itu nggak bisa kita wisuda kan? So online. Oh iya. Online iya, sudahnya. Pak. Online sudahnya nggak tahu juga nih. Online kan sudah ada perguruan tinggi yang online sudah. Kalau nggak, bisa kamu tunggu wisuda tahun depan. Waduh. Iya ya, Pak. Ya, makasih ya Pak, sekali lagi Pak. Kamu, iya, makasih ya. Nanti kamu lulus ya, selamat ya. Iya Pak, terima kasih. Iya, Inovi ya. Iya, sih. Assalamualaikum. Salam. Kamu tutup Inovi ya, yang share-nya ya. Iya Pak. Tutup dulu, baru keluar kamu, tutup dulu. Share-nya ditutup dulu, di close. Bentar Pak. Nah, sekarang siapa lagi si... Eh, si Bila tuh si Hana duluan. Halo, Pak. Udah, Bila dulu, Bila. Oke, silakan. Gimana? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Pak, saya mau tanya itu loh yang perusahaan tadi saya tanya di chat. Ya, perusahaan itu kan kamu kriterianya apa? Kan yang penting ya perusahaan yang bagi dividen sama nggak bagi dividen ya? Harus bagi dividen juga? Kalau saya kemarin lihat dari jurnal terdahulunya, mereka rata-rata kriterianya itu semua pakai yang perusahaan yang membagikan dividen rutin selama tahun penelitian. Bagi dividen berapa jumlah semua perusahaan banknya? Cuman 12, Pak. 12 kecil banget tuh. Atau saya perpanjang waktu tahunnya biar jadi ini. Perpanjang tahunnya aja. Kalau yang sisanya apa? Sisanya itu antara dianya rugi jadi nggak bisa bagi dividen sama ya. Yang ikonya itu. Enggak, yang sisanya kan bagi dividen bisa juga enggak tiap tahun bagi dividen kan. Dan iya Pak. Enggak, kamu pakai juga. Jadi kalau enggak begini pikirin, kamu stripin aja angkanya, kosongan aja. Itu enggak apa-apa kayak gitu. Ya, habis gimana ya? Bakalan naruh di yang kayak pengujian itu, ujian normalitas gitu-gitu masih Pak? Kan ya, yang enggak begini pikirin berapa orang? Berapa perusahaan enggak begini pikirin? Enggak, iya, yang bukan kan perusahaan itu juga begini pikirin kan, tapi enggak tiap tahun kan? Iya. Nah, kemarin yang tidak bagi dividen, misal perusahaan yang pertama yang enggak bagi dividen itu berapa kali enggak bagi dividen? Kan enggak banyak. Ternyata bagi dividen semua itu kayaknya. Berarti hanya 1-2 tahun aja enggak bagi dividen kan? Iya sih. Enggak bagi dividen. Sehingga bisa bagi dividen kan? Udah ya kalau gitu kasih nolnya. Kalau kayak gitu, kalau misal kecuali yang perusahaan mungkin selama 2015 sampai 2019 enggak bagi dividen baru saya keluarin ya, Pak. Nah, kalau enggak bagi dividen sekalipun baru selama 5 tahun nggak bagi dividen satu pun baru, tapi kalau pernah bagi dividen masukin aja. Oke Pak, iya. Sama saya mau nanya Pak, kan kita yang kemarin setelah Sempro itu ada bikin berita acara. Terus saya udah ngirim tuh sebelumnya, cuman kan karena sekarang ada perubahan perusahaan lagi, saya bikin baru lagi berarti berita acaranya. Bikin baru dari, bilang baru dari saya. Kamu bilang baru, terus tambahan saya diganti perusahaannya. Oke Pak. Yeah. Pak Harta, sama satu lagi saya boleh nanya nggak Pak? Buat apa tuh? Apa tuh? Saya mau buka. Bentar. Silakan buka. Bentar Pak. Ya, silakan. Nih. Loh, keluar lagi. Halo, Pak. Nah, ini. Nih, Pak, saya mau nanya. Kan saya untuk udah kan dulu. Ini, waduh kecil banget angkanya. Oh, aku nanya apa nih?
mau nanya ini Pak, ya. Untuk kan saya nyari risiko bisnis itu kan pakai rumus standar deviasi dari EBIT dibagi total aset. Iya, iya betul. Nah, standar deviasi dari EBIT dibagi total aset itu saya hitungnya per perusahaan atau semuanya langsung saya gabung? Bukan, bukan gitu. Jadi per perusahaan per tahun. Jadi contoh gini, kamu deviasi, kamu tahun pertama kapan mulai? Tahun pertama? 2015. Jadi deviasi 2015 itu kamu cari ada laporan bulanan enggak? Tapi enggak usah laporan. Bukan berarti lihatnya bukan tahunan ya, Pak? Bukan, jadi tahun 2015 lihat bulanan selama 12 bulan itu enggak bisa juga, enggak bisa juga. Jadi gini, kamu lihat deviasi EBIT selama 5 tahun terakhir mungkin, 5 tahun terakhir. Jadi kamu ambil data 2015, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011. 2011 itu 5 tahun terakhir kan? Jadi berarti angka kamu N-mu 5 aja, 5. Sudah enggak boleh 5, sudah harus 10 sudah. Harus N satu kan minimal 10 lah. Satu itu. Jadi kalau bisa enggak 10 tahun terakhir ke belakang. Kamu 2015 sampai 2005. 2005 sampai 2015, kemudian EBIT-nya aja, EBIT sama aset, EBIT kan. Nah, nanti kalau itu 2015 itu kamu lihat data EBIT 10 tahun terakhir ya, 2015 sampai ke belakang ya, ngerti nggak maksudnya? 2015 sampai terakhir pokoknya 10 tahun Pak. 2005. Ngerti ya? 2005 ya. Nah. Kemudian itu yang deviasi tahun 2015 ya. Kemudian deviasi 2016, 2018 sampai 10 tahun ke belakang. Gitu ya ya. Nah, kemudian ya. Tahun 2017 10 tahun ke belakang EBIT-nya kamu lihat deviasinya. Nanti ya. Iya, Pak. Nah, kemudian tahun 2018 10 tahun ke belakang ya. Iya. Iya, Pak. Deviasi. Kemudian 2019 10 tahun ke belakang deviasinya. Nah, kemudian bisa 5 tahun lagi kan Pak? Apa? Pakainya 10 tahun aja. Ya 10 tahun aja, kamu ambil aja data itu, data itu per tahun per tahun ya, per masing-masing perusahaan per tahun ya. Iya Pak. Jadi per masing-masing perusahaan per tahun. Jadi jangan satu perusahaan satu angka deviasi, sama aja dong berarti. Iya. Jadi angka deviasi itu per tahun beda-beda kan, beda-beda deviasinya kan. Jadi deviasi itu nanti kan angkanya ke dalam apa, dalam juta ya, dalam juta kan? Iya Pak. Dalam juta yang kayak ini laporan keuangan dalam juta? Ada yang juta, ada yang ribu Pak, tergantung. Dalam juta aja, dalam juta semua angkanya. Oh. Dalam juta. Iya Pak. Dalam juta nanti dibagi dengan total asetnya, total aset kan? Iya. Total aset dalam juta juga biar angka kecil kan? Total aset dalam juta juga, ya nanti dapat angka persentase kan? Enggak presentasi. Gitu. Itu sama juta ya. Berarti nanti kalau setelah ketemu EBIT semua per tahunnya itu baru nah. Nanti di standar deviasi dibagi TA-nya, Pak. Iya, jadi kamu EBIT-nya 10 tahun, misal 2015, 2014 dan itu 10 tahun ke belakang kan. Deviasinya setelah deviasi dapat 2015 itu dibagi TA 2015 ya. Oke, Pak. Ya. Cara hitungnya. Oke. Jadi kalau kamu harus cari laporan keuangan ke belakang 10 tahun untuk lihat EBIT-nya aja. Oke, Pak. Pas start, Pak. EBIT-nya. Minta jadiin jutaan. Berarti saya ini ulang lagi atau? Oh, enggak, sesuai kamu enggak laporan kamu 6 juta atau 6 ribu, ini harus konsisten. Beda-beda, Pak. Kalau kayak gitu berarti harus jangan beda-beda. Oke, Pak. Enggak segini, jangan. Dari laporannya kayak misalkan dia disajikan dalam ribuan, saya ngikutin ribuan. Kalau jutaan, saya ikutin jutaan juga, gitu. Saya sama jutaan semua, nanti takutnya nanti ada yang angka-angkanya nggak angka konsisten itu. Ya Pak. Kita juta semua aja. Oke Pak. Ya. Siap. Nanti daripada kamu diulang seulang lagi sama PMB nanti bahaya nanti ya. Ini sekarangnya ya. Iya Pak, betul. Iya. Oke. Apa lagi? Udah Pak, itu aja. Oke. Cepat ya, selesai ya. Ya Pak, terima kasih. Biar awal Agustus sudah selesai ya. Pak, saya juga pengen kayak gitu. Iya. Ya, Ana, kamu silakan Ana. Terima kasih Pak.
Hana udah. Iya, nah silakan. Oh, sebentar. Kamu terakhir kapan konsultasi sama saya, Hana? Pas yang terakhir itu, yang terakhir saya ikutan kok, Pak. Konsultasi kapan, tentang apa? Sampai di mana terakhir itu konsultasi tentang apa? Lupa itu. Yang saya cuma nanya 66 perusahaan itu saya udah cukup apa belum, Pak, gitu. Oh, itu ya. Iya, ya udah. Sekarang udah sampai di mana sekarang? Pak, udah muncul belum, Pak? Belum. Yang saya share udah belum, ada belum, Pak? Belum muncul, mungkin lagi loading kali. Belum. Lagi loading kali. Belum, Pak. Udah lagi loading, belum muncul. Ah, ini lagi belum muncul juga, belum muncul. Oh, muncul-muncul nih, ya. Ini lagi loading, ya. Oh, iya. Nah, ini juga aku bagi Giden, Alna. Giden, di Giden supaya saya bisa lihat. Ya, di Giden. Belum, Pak. Mungkin lagi loading. Terus. Terus, Giden. Terus. Oh, udah. Ini ya. Udah mentok, Pak. Ya. Ini ya. Kan Mbak Mbak saya, itu, Pak. Yang tadi itu, udah. Oh, iya. Nah, itu Mbak Mbaknya, terus. Terus ini udah dapat 66 perusahaan. Ya, terus ini nama perusahaannya, Pak, udah saya list juga di bab 4. Iya. Yeah. Ini iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Terus ujinya saya juga udah, Pak. Bapak mau lihat apa? Uji mana? Ini statistik deskriptif udah. Ini udah ya. Iya, yeah, ini ya. Nah, terus deskriptif. Iya, yeah, iya. Terus yeah. Ini yang analis regresi linearnya, Pak. Analisis regresi linear probability yang signifikan di mana? Ada signifikan ada berapa? Satu cuma. Yang signifikan di ukuran yang signifikan. Iya, satu doang, aja, Pak. R skornya berapa? R skornya 0,14, adjusted R score 8,7. F statistiknya signifikan ya, F statistiknya signifikan kan? F statistiknya signifikan ya? Iya. Ya, terus ke bawah, cuma satu ya? Iya, F statistik. Terus, kamu bisa nggak tampilkan itunya? Tampilkan apa? Term seri apa? IFIS-nya, IFIS-nya. IFIS-nya, saya coba IFIS-nya. Bisa nggak tampilkan IFIS? Ya, IFIS-nya udah saya close, Pak. Tapi ada paling ininya, saya screenshot. Cari screenshot, yang hasil yang itu mana? Langsung IFIS-nya, coba tampilkan IFIS-nya. Coba, bisa tampilkan IFIS nggak? Saya udah ujinya dari kemarin, Pak. Apa? Jadi udah saya stop. Enggak, kan itu... Udah saya keluarin. Udah keluarin, kan ada file kamu, IFIS-nya. Coba, IFIS-nya kan ada file-nya. Supaya lihat supaya bisa bagus hasilnya itu sebenarnya. Coba. Ayo, nah, buka IFIS-nya. Tinggal yang terakhir aja. Enggak, buka IFIS yang posisi yang hasil regisi yang kamu tunjukin ini ke saya itu. Kebusi regresi itu coba buktiin ke saya IFIS-nya.
Halo? Halo? Iya, Pak. Udah ketemu Ifis ya? Udah ketemu? Iya. Ini kamu keluar dulu sebentar, betul kamu share yang Ifisnya, yang share prosesnya itu. Kamu keluar ini sebentar dulu, keluar ini. Kamu buka Ifis. Prosesnya? Halo? Prosesnya udah saya keluarin juga, Pak. Ya kan ada Ifis di laptopmu, Ifisnya. Masukin data lagi di Ifisnya itu. Oh, jadi di save harusnya. Di save proses Ifis sudah di save. Ya, suatu nanti kalau penguji... Iya, belum saya save kemarin, Pak. Apa? Kemarin belum saya save. Nanti saya buat lagi deh, Pak. Coba buat sekarang, bisa nggak? Buat sekarang, bisa nggak? Buat sekarang. Untuk yang berapanya, Pak? Iya, yang sampai irigasi tadi itu coba lagi deh, awal lagi deh. Sampai irigasi tadi itu, coba kamu awal lagi. Saya lupa lagi, Pak. Saya lupa lagi, Pak. Saya kemarin lihat di Google. Lalu itu kamu udah pegang Ifis kan kamu? Di komputernya ada kan? Iya. Ada. Kalau Ifis itu kamu buka, masukin lagi anunya. Terus ya outputnya kamu save. Kalau datanya itu masih ada, Pak. Iya, data kamu masukin di Ifis. Iya, tapi nanti, saya... Masukin di Ifis itu nanti hasil outputnya kamu save. Di save hasil outputnya itu. Kamu sudah data tuh, di save. Yes, kemarin. So, kalau ditanya oleh penguji nggak ada tahu data di mana nggak bisa. Oh iya, ya udah nanti saya coba lagi deh Pak, nanti biar saya save untuk iya, pertemuan selanjutnya. Ada punya bukunya buku Ifis itu? Ya, ada tapi lagi di rumah. Oh, pakai buku, aku pakai Google sih, pakai buku si karang siapa yang si Wing Winarno itu punya nggak? Dipinjam teman saya Pak. Kamu punya siapa kamu? Punya iya. Boleh pinjam sama teman ya, cuma kamu ikuti itu cara proses regresinya, masukin data ke Ifis. Nanti setelah masuk datanya, kamu olah tuh processing dalamnya. Nanti hasil itu kamu save, bukan di screenshot. Oh, iya. Bukan di screenshot. Jadi kalau saya minta, saya mau rubah-rubah, suruh kamu pencet apa, itu nanti dapat hasil bisa. Kita tahu nanti. Ya, Pak. Itu lebih bagus hasilnya. Oh iya. Ya untuk pertemuan selanjutnya ya, Pak. Ya, jadi kalau itu ya jangan sampai itu ya, jangan screenshot hasilnya. Hasil itu kamu save. Terus setuju cara bagaimana men-save hasil di views itu supaya enggak ada screenshot. Kalau screenshot itu bahaya tuh, enggak bisa dirubah, bisa rubah nih hasil gimana, rubah segimana. Nah, kamu enggak bisa rubah nanti. Kan ada beberapa pendekatan di situ ngolah views itu. Iya, Pak. Sebetulnya hasil lebih bagus kan? Iya. Karena saya lihat tadi datanya apa adjusted SQL-nya berapa, adjusted SQL cuma 0,08 kan, 0,08 8% berapa yeah. Nah, kemudian juga belum lagi adunya apa ininya apa itu yang uji klasiknya belum saya lihat itu. Uji klasiknya belum saya lihat itu. Jadi yeah. Kalau besok ini kamu tayangkan juga hasil yang Ifis, bukan Ifis itu tayangkan, saya nanti saya kasih tahu supaya diperbagus hasilnya ya. Dibagus hasilnya. Lalu sampai di mana bikin dari cuma? Lu buka lagi Bang Pati sampai di mana bikin selek dulu. Ya. Bang Pati buka lagi. Saya udah UGT, sama UGT. Pak. Coba lihat lagi saya. Apa? Lihat lagi apa? Share lagi yang Bang Pati ke sini. Share. Coba di share lagi sampai di mana kamu bikin dari itu. Pulang lagi share-nya. Ini udah lagi, ke share ya, Pak? Lagi loading. Nah, lagi loading. Ah, nih, coba terus uji nomor itu, uji apa lagi itu? Terus. Uji normalitas udah, uji multi juga mana? Udah. Uji hetero juga. Uji normalitas yang normalitas, Pak. Normalitas, terus.
Jitero ini siapa nih? Ini normalitas pakai yang jar kue bera ya Pak? Iya, juga bera ya. Oh ini juga bera berarti? Iya tapi probabilitasnya nggak normal apa? Nih. Nggak normal ini artinya? Nah, iya nggak normal. Nah, normal ini. Karena hasil saya ada yang ini ya, kan residual kan, berarti kamu ulah lagi nih. Jadi data yang 0,2 ke bawah itu kamu buang tuh. Ada angka-angka data residual yang. Berarti nanti data saya kurang. Apa? Dong, ya kalau di berarti nanti data saya kurang. Iya harus dibuang, dibuang, dinolkan itu nih. Dibuang. Jadi yang dibuang ini yang row itu aja dibuang, row lain nggak dibuang. Jadi 1 perusahaan bisa jadi hanya kamu berapa tahun? 2 tahun, Pak. 2 tahun. Hanya 2018 sama 2019. 2 tahun. Berarti yang kamu buang itunya yang tahun itu aja, terputusan tahun itu misalnya yang apa? Residualnya 0,2 sampai -0,8. Iya kan? Oh, jadi di hasil residual itu. Iya, Pak. Ya. Ya ini yang paling bikin yang oleh itu dari angka -0,2 sama -0,8. Ya. Oh, iya, ya kalau kalau residual kan normal nggak bisa digunakan hasil regresi itu sebagai alat analisis, alat untuk uji hipotesis nggak bisa. Syaratnya hasil regresi. Berarti kalau kayak gitu nanti saya nambah. Apa? Berarti kalau saya kayak gitu saya nambah perusahaan lagi apa enggak, Pak? Kamu perusahaanmu udah berapa? 66. 66 variabelnya berapa variabelnya? Independen variabelnya berapa? Independen variabelnya ada lima. Independen saya 1, independen 4. Apa? Independen saya 3 Pak Ma. Oh 3, oh cukup lah. Entah Pak Ma, 4. Independennya berapa? Independen 4. Independennya 4. 4 kali, ya cukup lah. Kalau seandainya kan sampai 10 perusahaan berkurangnya. Kalau seandainya sampai 50 masih cukup. 50 perusahaan masih cukup lah. Kalau 50 perusahaan masih cukup ya. Kamu 66 perusahaan kan? Iya. Ah, kalau sampai 50 perusahaan masih cukup lah. Jadi kamu harus kurang itu ya. Perusahaannya ya, karena ya, ini biar normal. Karena residual ya. Kalau nggak normal nggak bisa regresi digunakan untuk uji hipotesis. Karena nggak tidak blue kan, nggak blue persamaan regresinya. Nggak blue. Nggak blue itu nggak apa bias kan, tidak efisien dan sebagainya. Itu ya. Jadi syarat iya, normal Pak. Wajib itu residual itu, jadi syaratnya wajib itu, nggak bisa ditawar-tawar tuh. Jadi residual dari regresi itu harus normal distribusinya. Kalau nggak normal nggak bisa. Ya, nah ini kalau kuliah normal iya. Gampang nih. Yang dibuang mana tadi itu angka yang di 0,3 sampai ke 0,8 itu, masih buang row-nya itu ya. Yang dibuang itu aja ya Pak. Itu aja ya, row itu aja dibuang. Ya. Iya. Coba kamu cek lagi ya. Terus apalagi banyak, jadi sehingga regresi ulang lagi, maka regresi ulang itu nanti kamu di save data IFIS itu, output IFIS di save ya, nanti bisa tunjukin saya, kita coba nanti suruh kamu nge-pencet apa, pencet apa ya. Nah, oh iya, di apa, di demo lah, di demo kan di sini. Kalau nggak bisa itu ya. Bisa, iya itu. Pak. Nanti perlu juga suruh ujian nanti kalau dosen nanya ini gimana kamu buka ya hasil reviewsnya ya yeah. Ya yeah, itu ya tolong yeah. Ya itu ya Yana ya. Nah aku yeah, cek lagi ya, ada lagi nggak pertanyaan, ada lagi yang lain, ada lagi yang lain nggak? Saya ya. Cukup Pak. Yang lain mana, yang lain nggak ada datang, lain nggak ada? Iya yeah, kayaknya yang lain ya, belum ya, Pak ya. Oke okay, ya, dengan demikian saya ucapkan assalamualaikum, selamat sore. Mudah-mudahan kerja terus ya. Setiap hari dibuka skripsinya ya, tiap hari ya. Iya Pak. Tiap hari dibuka skripsi, iya, jangan Pak. Satu hari pun jangan nggak dibuka, harus dibuka terus setiap hari. Kalau ada apa-apa sih tanya saya. Iya ya? Pak. Oke, okay, oh, assalamualaikum, iya. Wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya, ya, sama. I told you love.
lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. For the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. There's a love that's divine, and it's yours and it's mine, like the sun. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. I told you.